Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpegang teguhlah pada tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Ayat ini sangat familiar di kalangan umat Islam, tetapi dalam konteks ekonomi sejatinya ayat ini mengajarkan kepada kita umat Islam untuk apa? Untuk waqtasimu, ya, untuk berpegang teguh, untuk bersama, untuk berjamaah bihablillah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara tentang ekonomi syariah, bicara tentang jamaah, bicara tentang kebersamaan, berarti bicara tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim mencoba, ya, untuk mengikis dari dalam diri kita itu apa? Sifat egois, ya, sifat yang seolah-olah itu kita ingin memperkaya diri sendiri, ya, memperkaya diri sendiri, kemudian apa? Tidak peduli dengan orang lain. Padahal jelas banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan banyak juga hadis yang berbicara tentang bagaimana ketika seseorang itu umpamanya dia dalam keadaan apa? Kenyang, tetapi apa? Tetangganya itu kelaparan. Ini salah satu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bicara tentang ekonomi Islam sejatinya juga bukan hanya bicara tentang kemapanan atau keberhasilan seseorang, tetapi juga bicara tentang bagaimana ternyata keberhasilan dia haruslah ditopang dengan apa? Dengan kemanfaatan untuk orang lain. Sehingga kemudian kita mengenal banyak sekali syariat Islam yang berkaitan dengan apa? Filantropi. Ya, bagaimana kita itu secara individual itu kita memiliki kekayaan, kita memiliki kemampuan, tetapi kemudian apa? Kekayaan kita itu memberikan manfaat juga untuk orang lain. Ya, apalagi dalam konteks sekarang di mana sifat dari individual itu sangat tinggi, kemudian apa, memunculkan apa yang disebut dengan kapitalisme, ya, di mana mereka orang kaya itu atau kekayaan itu hanya ada pada orang-orang tertentu saja, dan orang kaya, sehingga kemudian munculkan apa, gap antara yang kaya dan yang miskin. Baik, kemudian kembali kepada ekonomi berjamaah, berarti bicara tentang bagaimana kekuatan kita tadi, kalau kita sudah bersatu padu, ya, kita berjamaah bersama-sama, ya, umat ini sangat potensinya itu sangat luar biasa sekali. Seandainya mereka itu bersatu membuat sebuah lembaga keuangan, kemudian dalam satu ikatan, dalam satu barisan untuk melakukan apa, aktivitas ekonomi dari mulai hulu sampai ke hilir. Maka ini perlunya ada apa? Perlunya ada rasa persaudaraan, ya, rasa bahwa orang lain muslim itu adalah saudara kita, ya. Karena apa? Al muslim ahul muslim, ya. Seorang muslim itu adalah apa? Saudara muslim yang lainnya. Nah, ini dari secara individu kita harus bangun dulu, ya, kita bangun bagaimana saudara muslim yang lain itu adalah muslim yang itu adalah saudara kita, sehingga kalau orang lain kelaparan kita pun harusnya merasakan. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita hanya kemudian memberikan hanya zakat satu tahun sekali? Oh, tidak cukup. Zakat fitrah hanya beras saja? Oh, tidak. Itu ada sebuah kewajiban, tapi ada banyak Islamic filantropi lain yang kita bisa kembangkan, bermanfaat untuk fakir, miskin, duafa, yatim, dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam level ars yang atas juga kita membina bagaimana agar ekonomi itu betul-betul, ekonomi Islam itu dalam artian umat muslim itu harus bersatu padu untuk apa? Membuat sebuah sistem ekonomi yang memang memberikan maslahat untuk umat Islam dan juga untuk umat yang lainnya. Sehingga ketika bicara tentang ekonomi berjamaah, berarti kita mulai dari diri kita yang merasakan muslim yang lain itu adalah saudara kita, kemudian juga saudara-saudara kita yang lain, kita bersama berpegangan tangan untuk apa? Menegakkan ekonomi syariah. Maka dengan ini insyaallah taala ekonomi syariah akan semakin memberikan manfaatnya, akan semakin memberikan maslahatnya untuk umat Islam dan juga umat yang lainnya dan juga semesta alam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.